Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reporter Najadara ini melaporkan langsung dari lokasi upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang bertempat di lapangan Madrasah Aliyah Negeri Bulungan. Dan beginilah situasi upacara pada pagi hari ini. Kegiatan pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 tahun ini diikuti oleh seluruh peserta didik MAN Bulungan serta dihadiri oleh tamu undangan. Bagaimana kesan Bapak selama pelaksanaan upacara kemerdekaan tahun ini, Pak? Ya, baik. Saya sangat bangga dan terharu dengan anak-anak sekalian, bahkan di luar ekspektasi saya. Ternyata upacara di MAN itu, gitu kan, itu sangat sangat luar biasa. Apalagi formasi apa itu, paskibranya luar biasa. Saya sangat salut, gitu kan, dan bahkan dapat informasi dari Pak Kepala bahwa sejatinya itu mereka dilatih oleh para alumni gitu kan, yang sudah ini kan sesuatu yang sangat baik gitu ya. Dan saya sangat bangga, saya sangat mengapresiasi upacara 17 Agustus kali ini. Dan jujur saya katakan sampai ada terlintas di pikiran gitu kan, kalau begitu tahun depan saya coba konsultasikan dengan Pak Kanwil, apa Kanwil aja lah gitu kan yang ikut di sini, para petugasnya siswa misalnya kan gitu, itu jauh lebih baik. Tetapi itu nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut dengan pimpinan. Sekali lagi bahwa sangat terkesan, kemudian penataannya baik, para petugasnya juga para siswa cukup, saya kira yakin mereka telah latihan cukup matang di sini. Gitu. Bagaimana harapan Bapak untuk Hari Kemerdekaan ke-78 tahun ini, Pak? Baik, kalau kita melihat tagline-nya dari HUT RI ke-78 itu terus apa? Melaju untuk Indonesia maju, kan begitu ya? Terus melaju untuk Indonesia maju. Ini menggambarkan bahwa apa yang telah dicanangkan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, tentu kita sebagai generasi muda, para siswa itu harus melihat bahwa ini adalah potensi untuk kita lanjutkan. Kemudian karena fondasi-fondasinya sudah baik, saya kira bagaimana sekarang generasi muda menangkap itu gitu kan, sebagai sesuatu, kalau Pak Presiden Jokowi menyampaikan kita itu ada bonus demografi gitu ya. Bonus demografi yang nanti sebanyak 68% di tahun 2030 itu, 68%-nya itu penduduk kita itu adalah penduduk yang produktif. Ya kan? Penduduk produktif dari mana diawali? Ya tentu dari para siswa yang memang sudah para siswa, kemudian para pelajar yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Untuk sekali lagi, tantangan ke depan kita jauh lebih berat. Saya ingin sampaikan tantangan kita tahun-tahun mendatang itu jauh lebih berat. Maka saya kira kami sangat berharap dengan momentum 17 Agustus ini mengingatkan kepada para siswa untuk senantiasa mengupgrade kompetensi dan kemampuan dirinya. Karena kalian nanti, siswa nanti hidup itu di zaman yang jauh lebih berat dari tantangannya dibandingkan dengan kami-kami yang para guru ini yang sudah melewati itu. Lalu bagaimana harapan Bapak untuk generasi muda siswa-siswa MAN Bulungan ini? Ya, tentu. Sekali lagi, generasi muda kita itu kan harapan bangsa yang saya kira kita sangat menggantungkan. Apa yang akan terjadi 10, 15, 20 tahun ke depan itu sangat tergantung dari para pemudanya. Maka kalau pemudanya siap untuk menghadapi tantangan yang saya katakan tadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keadaan sekarang, kalau sudah siap, saya kira apapun itu, dan saya yakin dengan perkembangan MAN yang saya melihat perkembangan, ya walaupun misalnya tidak menanjak, tetapi kurvanya kurva positif, saya lihat kurva positif MAN ini gitu kan, naiknya cukup cukup stabil, dan itu harus dipertahankan gitu ya. Kita harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga kita MAN pasti akan menghasilkan generasi-generasi muda yang lebih baik ke depannya. Makasih ya, Pak, sama-sama. Atas waktunya.
Lalu bagaimana harapan Bapak terhadap generasi muda tahun ini? Ya, tentunya harapan Bapak, terutama anak-anak MAN ya, anak-anak Bapak, ini merupakan suatu yang luar biasa, menunjukkan bahwa anak MAN itu sifat nasionalismenya itu sangat tinggi, ya. Tingginya di mana? Kelihatan biar panas terik matahari, tetap melakukan latihan pagi dan sore. Ya, itu artinya mereka sifat nasionalisnya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi tidak diragukan lagi. Ya, itu. Baik. Mudah-mudahan ini, kegiatan ini, kelas 10, kelas 11, bisa melihat kakak-kakaknya yang di kelas 12 untuk melakukan ini untuk tahun berikutnya. Dan kemarin kita baru pemilihan ketua OSIS, mudah-mudahan juga ketua OSIS-nya eksis sama dengan ketua OSIS yang sebelumnya bisa melakukan kegiatan. Itu aja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 berjalan dengan hikmat. Sekian laporan dari saya, Najah Daraini, melaporkan langsung dari lokasi tempat upacara berlangsung.